Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pengumuman implementasi pajak pertambahan nilai atau PPN 12% untuk barang mewah pada tahun 2025 akan diumumkan pada pekan depan. Termasuk paket ekonomi yang akan dikeluarkan pemerintah, termasuk insentif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM kendaraan dan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Erlangga memastikan deretan kebijakan fiskal tersebut akan dimatangkan, termasuk akan dilanjutkan pada tahun depan atau tidak. Selain itu, kebijakan fiskal lainnya yang akan diumumkan pada pekan depan terkait adanya insentif baru untuk industri padat karya. Pemerintah sedang mempersiapkan paket kebijakan ekonomi yang akan nanti disiapkan dan Bapak Presiden minta untuk dimatangkan dan mudah-mudahan dalam satu minggu ke depan bisa dituntaskan.